Ansley and Jo Story. Berlangsung pada 251 hingga 155 juta tahun yang lalu. Pada zaman Triasik ini, keadaan menjadi tandus, kering, panas, dan banyak bebatuan petak dan kori. Sebagian besar tumbuhan hidup di sekitar danau dan genangan air hujan. Tumbuhan menjadi mata rantai kehidupan. Di sebelah kiri, kita bisa lihat Triceratops yang hidup pada 72 hingga 65 juta tahun lalu. Memiliki panjang 8 meter dan berat 5,5 ton. Fosilnya diketemukan di Kanada Barat dan Amerika. Selanjutnya kita memasuki zaman Jurassic, berlangsung antara 200 hingga 145 juta tahun yang lalu. Terdapat beberapa arthropoda di sebelah kanan kita dan Megalosaurus di sebelah kiri. Memiliki tinggi 3 meter dengan berat 1000 sampai 3000 kilogram. Wah, aduh nyetir. Wow. Nyetir mempet lu.